Sukses mencetak rekor angka 1.055.000 penonton hanya dalam satu minggu, film komik 8 Casino Kings Part 2 kian luar biasa menyedot publik. Buktinya, film yang melibatkan 50 lebih artis ini tengah heboh menjadi ajang nobar alias nonton bareng di sejumlah daerah di ibu kota. Salah satunya kawasan Blok M Jakarta Selatan yang pekan ini turut dihadiri oleh Indra Warkop sang bintang film komik 8 Casino Kings Part 2 yang langsung diserbu oleh para penonton yang datang membludak. Nonton semua? Nonton film apa? Komik. Ngomong ke kamera, nonton film apa kalian? Komik. Bagus nggak? Bagus. Keren. Kalau sampai 1 juta ya, saya nyangka, kalau terus terang nyangka. Tapi dalam waktu singkat kayak gitu sama sekali nggak nyangka. Saya berpikir kayak gini, ini 1 juta aja sih makan ya. Saya hanya berpikir waktu itu kayak gitu. 1 juta aja sih pasti makan lah ini. Dengan ngelihat promosi kita. Ini kelebihannya di komik itu ini, kalau saya boleh ngomong, semua pemainnya merasa memiliki film ini. Jadi semua pemainnya benar-benar apa ya? Benar-benar fight untuk film ini. Kita dalam 7 hari 1 juta follower kita langsung hebat bang, hebat. Jadi ada yang follower belum nonton dan mereka udah bikin nobar nanti di salah satu bioskop di daerah. Gimana kita nggak bangga gitu, ibaratnya kita ke bioskop, satu bioskop itu tiba-tiba ada 3 layar, ada 4 layar, komik 8 gitu. Nah, which is adalah kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya itu hanya ada di Hollywood saja gitu. Belum pernah ada di film Indonesia gitu. Nah, itu makanya kita ngerasa, wow. Sukses menyedot penonton, film komik 8 Casino Kings Part 2 tidak meraih kesuksesan luar biasa secara kebetulan, melainkan berkat pembuatan film yang mampu mendulang kata wow. Ya, berbeda dari yang lain, film ini menggunakan efek CGI Erick Hawilarang yang sudah mengerjakan film-film Hollywood seperti Hulk dan Transformers. Kecanggihan proses pembuatan ini kian terasa menggigit perhatian penonton, karena untuk syuting film komik 8 Casino Kings Part 2 juga diwarnai pengorbanan para pemainnya. Di antaranya, aktor senior Indra Warkop yang bahkan rela berurusan dengan ledakan hebat demi film yang terbukti luar biasa memancing antusias penonton ini. Terkenalnya Ari Gritting ya, rasa apa gitu. Iya. Itu vanila kah atau vanila coklat? Kah atau coklat? Itu terkenal banget pas lagi rapat itu. Mereka beberapa bulan sebelumnya udah latihan silat. Fighting, mungkin bisa ditanya sama mereka langsung. Dan jelas tantangannya lebih gila ini. Dan gak ledakan-ledakan. Iya, gak terkait umur makanya. Karena Om Indro sendiri, gua aja masih muda aja kan ledakan gitu udah parno. Ini Om Indro harus berada cuma beberapa kaki di ledakan itu. Komedinya tuh menjadi lengkap di situ, ada slapstick, ada verbal, bahkan ada yang asosiatif, yang ketawanya nggak langsung gitu ya. Actionnya juga gila-gilaan, ini mungkin lebihin dari semua yang pernah ada selama ini. Dan apalagi anunya ya, apa ledakan-ledakannya segala macam keren banget. Dan jangan lupa saksikan Comic 8 Casino King Part 2. Di semua bioskop di Indonesia, di bioskop kesayangan Anda, yang nggak kesayangan Anda, pokoknya kesayangan siapa-siapa lah, ya, nonton, oke? Okay? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Tan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shots setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, pukul 9, hanya di SCTV, selalu teristimewa. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala gerakku. Kau kan selalu memujamu hingga